Capres Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa warga Banyumas, Jawa Tengah. Saat disinggung soal Pilpres, saudara dalam acara ini Prabowo mengaku kehadirannya bukan sebagai Capres, namun sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo menambahkan dirinya tak mau berkomentar banyak lantaran khawatir dianggap tengah berkampanye. Tidak boleh banyak bicara karena ini resmi sebagai Menteri Pertahanan, nanti dituduh saya kampanye. Saya tidak boleh kampanye, banyak TV di sini ya. Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara. Tapi kalau berharap di dalam hati kan nggak boleh dilarang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.